Halo sahabat Inspirasi News. Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak ikut vaksinasi COVID-19 akan dikenai sanksi. Hal tersebut tertuang dalam pasal 13A ayat 4 Perpres seperti dikutip Detikkom Sabtu 13 Februari 2021. Berikut bunyi pasalnya. Pasal 13A ayat 4 berbunyi, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa A. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, B. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau C. denda. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Bunyi pasal 13A ayat 5 Perpres. Selain sanksi administratif, Jokowi mengatur bahwa masyarakat menerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti program ini dapat dikenai sanksi sesuai UU yang berlaku. Berikut bunyinya. Pasal 13B, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat A dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Perpres nomor 14 tahun 2021 ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari dan diundangkan pada 10 Februari.